Salah satu pengelola autobus di kawasan kilometer 12 Palembang mengaku, aturan larangan mudik lebaran dari pemerintah berdampak besar turunnya pendapatan. Namun pengelola tidak keberatan dengan aturan tersebut, jika pemerintah dapat memberi stimulus pada mereka. Karena selama beberapa waktu operasi autobus dihentikan sementara hingga batas waktu yang ditentukan. Pengelola berharap sebaiknya aturan larangan mudik lebaran dapat disesuaikan atau dicabut, dan tetap memperbolehkan mudik lebaran dengan peraturan protokol kesehatan ketat selama perjalanan, seperti wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19 berdasarkan swab PCR atau antigen, yang hingga saat ini belum diterapkan pada penumpang bus. Selebihnya penumpang wajib menggunakan masker dan mengurangi kapasitas penumpang di dalam bus. Harap sih pemerintah lebih bijak lagi dalam memberikan larangan mudik. Karena kita sebagai PO bus, kita bisa mencari keuntungan tuh di hari-hari mudik ini. Nah, kemungkinan solusi yang harus diberikan oleh pemerintah itu seperti apa? Nah, jangan selalu melarang-melarang, tapi solusi yang diberikan. Contoh, mudik tidak boleh, tetapi pemerintah boleh memberikan berupa uang untuk PO bus, karena kita juga banyak pengeluaran. Saat ini pengelola autobus di Palembang masih menunggu kepastian aturan larangan mudik lebaran. Sebelumnya larangan mudik lebaran dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang rencananya berlaku pada 7 Mei 2021 nanti. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.